Ya ini dia teman-teman, ada momen Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memakai sandal saat melakukan kunjungan kerja di IKN. Seperti apa ya tanggapan Pak Basuki? Ya ini dia teman-teman, Presiden Jokowi baru-baru ini melakukan kunjungan kerjanya di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Tepatnya kunjungan tersebut berada di Kabupaten Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi tidak sendiri, melainkan didampingi oleh beberapa menteri, yakni ada Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ATR atau Kepala BPN Hadi Cahyanto, hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam kunjungannya tersebut ada peristiwa unik, yakni ada Pak Basuki memakai sandal jepit yang berwarna biru, yang mana dalam pemakaian tersebut Pak Basuki sendirian yang memakai sandal, dan para menteri maupun Jokowi mengenakan sepatu. Hal ini mendapat beragam komentar dari para netizen, dan kita penasaran bagaimana tanggapan dari Pak Basuki dan alasannya. Pakai sandal sepatu yang mana, Pak? Bukan di dalam, taruh di bawah, di luar jadi basah. Tapi nanti di mobil dipakai. Berarti nanti kali ini pakai sepatu, Pak? Pakai.